Iya, iya. Kayak ada angkol. Hidup di kawasan sejuk. Wow. Salut dengan Abang Haimi ni guys. Dia ni solo traveler. Sungguh luar biasa guys. Ini apa ya, hotel ya? Subscribe. Alhamdulillah. Khairul Umat. Racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And welcome back to my YouTube channel Khairul Onggon. Bertemu kembali lagi kita pada hari ini. Dan saya mendoakan agar kalian yang sedang menonton dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Guys, saya penasaran sebenarnya Puncak Bogor tu gimana ya. Jadi pada hari ini saya nak mereact satu video di Puncak Bogor. Dan videonya berjudul Orang Malaysia Santai di Puncak Bogor Indonesia, daripada Haime Channel. Satu channel yang sangat-sangat menarik guys, kerana dia selalu travel guys, banyak kali ke Indonesia. Dia sebenarnya berasal daripada negeri Sarawak. Kalian boleh lihat di channelnya, ada banyak video-video tentang Indonesia guys. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada Haime Channel dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Saya pun penasaran, ingin tahu gimanakah video berada di Puncak Bogor ini. Mari kita mulakan reaction dengan hitungan 1, 2, 3. Menikmati keindahan Puncak Bogor. Wow, inilah barulah nampak kan, kelihatan semuanya sekali indahnya. Masya-Allah, subhanallah. Terbaiklah Bang Haimi. Enggak enak, enggak usah bayar. Wah, ada iklannya di papan jalan tadi. Ini ya pemandangannya. Sepanjang perjalanan ke Puncak Bogor ya, Puncak Bogor Taman Bunga. Oke, sekarang alhamdulillah dia orang Haimi. Sangat sejuk dan dingin. Saya berada di Puncak Bogor. Wow. Inilah suasananya. Sangat videonya ramai. Terbaik lah, awal pagi berfoto. Kualiti videonya. Wow. Ini. Oh, begini ya suasananya. Ini bau pos hati guys, tengok video dia ni. Mirip. Eh, ada angkol. Iya, iya. You can imagine early morning dengan suasana yang sejuk. Bercanda. Ada makan benda-benda panas. Wah, pasti mantap pak ya. Dingin-dingin makan bos. Makan panas. Itu apa ya? Apa dibilang tadi? Apa itu guys? Lapar pula luan saya ya. Wow, ini laluan pas ya. Wih, bukitnya tinggi juga ya. Wow, pemandangannya sungguh luar biasa guys. Ini apa ya, hotel ya? Wow. Indahnya pemandangan di Puncak Bogor ya. So, saya ngopi di puncak begini dengan suasana yang sangat dingin. Terbaik Bang Haimi. Wih, ngopi di atas bukit ya. Hanya bersebelahan dengan ladang teh. Wow. Suhu masih kekal dalam 18 darjah Celsius. 18 darjah Celsius, eh sejuknya, dingin. Wow. Membuat saya pingin mau pergi guys. Teringin dan pergi. Nah, sahabat yang menonton yang akan menemani saya di Indonesia, dia akan nonton video ini. Sahabat, nanti kita pergi sini sahabat. Oh. Baiklah kualiti. Wow. Suasana sangat sejuk. 20 darjah Celsius. 20 darjah Celsius, bang. Sejuk. Terbaik, terbaik.
Wow, Masya Allah, Subhanallah. Ini, oh tadi kelihatannya pemandangan di apa di atas jalan basah. Sebab saya difahamkan Bogor adalah tempat yang paling banyak menerima hujannya. Kalau di Indonesia, Bogor ini tempat yang selalu hujannya. Suasana sangat sejuk. Dingin, dingin betul. Suhunya dalam berapa nih, Pak? Hah? So, di sini ada naik kuda sekitar 50,000 ya. Yang saya salut dengan Abang Haimi ni guys, dia ni solo traveler tau. Dia solo traveler maksudnya dia pergi travel satu orang je. Satu orang je guys. Tapi dia bisa melakukan penggambaran, video, foto, boleh rekam macam-macam perjalanannya. Memang saya memang mutar satu terbaik lah Abang Haimi. Kilometer ya? Ya. So, suasananya yang enak sekali lah. Hijau ya kan? Barulah mata sehat hari-hari melihat kehijauan alam. Tu ada nampak gunung kan, right? Gunung apa? Puncak. Steady, Bang Haimi. Terbaiklah, Bang Haimi. Video kita dan kacak-kacak oh, best video kita, Bang Haimi. Ngopi sebentar waktu senja Bogor Indonesia. Wow. Bogor malam di puncak. Besok saya nak telefon lah Bang Haimi ni. Saya nak nanya dia. Terus lanjut explore kawasan puncak Bogor. So melewati jalan kampung. Siapakah orang di sebelah suasana, Bang Haimi itu? Suasananya sangat aman sekali. Very peaceful. Memang suasananya sangat aman, damai. Ditemani. Ladang cabai. Ladang cabai eh? Nampaknya grade A ni. Grade A guys. So you can see ya, jalan raya, neck semuanya sayur. Steady orang Sarawak berada di Indonesia. Sayur, cabai. So mini tanaman lah, berbagai-bagai jenis tanaman. Landscaping dia sangat cantik. Sangat cantik. Orang Sarawak bilang nang kaca. Yang terbaik kita tu dengan Bang Haimi.
Belok memang dahsyat-dahsyat lah bang ini. Memang tuh. Travel vlog, motor vlog, apa lagi? Liputan di perbatasan, macam-macam bang Haim ini bikin guys. Ini sekali pandang seperti di Sabah pun ada pemandangan begini guys. Di kawasan Kundasang Ranau, kawasan pergunungan. Nah, tapi ini di Indonesia. Habis bentarnya. So guys, itulah tadi video orang Malaysia di Puncak Bogor, Indonesia guys. Satu video yang sangat best daripada Haime Channel. Dia merupakan seorang petugas media lah sebenarnya saya rasa, sebab dia banyak terlibat dalam membikinkan dokumentari, travelog, motovlog. Mungkin juga dia seorang wartawan, saya pun tak pasti. Apapun, saya akan cuba menghubungi abang Haime. Tapi saya nak bertanya, berapakah perbelanjaan untuk ke Bogor kalau dari Malaysia ke Indonesia? Berapa tiket pesawatnya, kos penginapan, kos makan minum sewaktu di sana. Kalau kalian lihat di channel Bang Haime ni, ada banyak sebenarnya video-video beliau sewaktu di Indonesia guys. Dia ada merakam satu siri episod yang mana judul videonya adalah Kembara Musafir 4 bulan guys. 4 bulan guys di Indonesia. Bayangkan musafir di Indonesia. Jadi kalian tolong subscribe channel Bang Haime ni. Berikan dukungan, semoga bertambah semangatnya untuk bikin lebih banyak lagi konten yang menarik guys. Sebab secara tidak langsung sebenarnya Bang Haime ni telah mempromosikan apa yang ada di Indonesia, dan dalam masa yang sama juga dia sebenarnya mempromosikan Malaysia ke mata orang Indonesia. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, comment, share. Kalau kalian boleh datang ke channelnya, pergi ke video yang terbaru, kalian komen, saya datang setelah melihat video abang di channel Khairul Onggon. Nah, bilang begitu guys. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya Khairul Onggon, jumpa lagi. Assalamualaikum. Subscribe, Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.